Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di sebelah utara Tol Purbaleunyi di KM 148. Di pinggir tol sebelah selatan di atas trek elevated kereta cepat Jakarta-Bandung, saat ini sedang dilakukan pemasangan tiang overhead katerari sistem OCS menggunakan dua mesin OCS yang sangat canggih, membawa 3 gerbong datar dan 1 kren. Mesin katenari ini baru saja datang di area depo kereta cepat Tegaluar 3 hari yang lalu. Dan ini merupakan pemasangan perdana di atas trek elevated di jalur 2 di daerah kerja DK 138. Untuk melihat proses pemasangan tiang-tiang OCS di atas trek elevated kereta cepat dengan menggunakan mesin katenari, silahkan simak videonya sampai tuntas. Sahabat, di area daerah kerja DK 138 ini ada momen yang sangat cantik, dimana ketika dua unit mesin katenari sedang melakukan aktivitas di jalur 2 sebelah utara, tiba-tiba dari arah barat di jalur 1 muncul lokomotif Watermelon D4B dengan membawa tangki air, bergerak ke arah timur ke markasnya di depo Tegaluar. Setelah melakukan aktivitas penyiraman balas di area sebelah barat,
Sahabat, itulah kegiatan saya di siang hari ini, hari Sabtu 10 September 2022. Melihat aktivitas perdana dari dua mesin catenary system yang sedang melakukan pemasangan tiang OCS di daerah kerja DK138. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.